Halo Speed Lover, balik lagi di channelnya Speed Performance. Kita kali ini bakalan ada segmen baru nih tentang Q&A, barang-barang apa aja sih yang ada di Speed Performance ini sebenarnya. Nah, kalau sekarang gue bakalan ngobrol-ngobrol sama Kohan sendiri langsung, dan gue bakal ngebahas tentang ultra racing. Jadi tetap tonton terus channel ini. Nah, kalau gitu sekarang gue langsung panggil Kohan-nya langsung ya. Ayo gue masuk dong. Siap. Gimana? Perkenalan diri dulu dong tuh. Ya, saya Hans dari yang owner CEO ya dari Speedia Performance. Nah, kok hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol nih kok sama lu tentang ultra racing yang katanya lagi ngetren ya kok sekarang. Ya, karena banyak mobil kan sekarang ini banyak yang body rollnya banyak berkurang semuanya. Jadi ini produk stabilizer sih. Stabilizer kok ya. Yeah. Tapi bedanya si ultra racing ini sama kayak roll bar gitu apa sih kok sebenarnya? Kalau roll bar itu kan emang body guna buat balap ya. Kalau ini kan stabilizer digunakan untuk penambah. Jadi dia ada bagian segmen-segmen mobil yang di mana yang dia ada segmennya di front lower, middle lower atau rear lower gitu. Nanti kita bakal kupas lagi aja nanti itu dia punya guna-guna masing-masing. Nah, tapi kalau sebelum kita beranjak ke tentang penggunaan terus ke fungsi-fungsinya gitu, kok tuh si ultra racing ini sebenarnya ada buat mobil apa aja sih kok? Banyak. Oh, banyak kok. Banyak banget. Apa aja tuh kok kira-kira kok? Ya, dari seluruh banyak berbagai macam merek kok. Mobil pasti butuh ultra racing tuh kok ya. Kalau yang dijual di Speedset ini apa? Buat mobil apa aja kok? Kita banyak yang stok di sini untuk mobil-mobil yang banyak dipakai ya. Jadi kayak Reborn, Fortuner lama, Fortuner baru, terus Innova lama, terus Pajero lama, Pajero baru. Itu kan mobil-mobil yang fast moving yang kita stok di sini. Oh, itu bahkan juga mobil-mobil yang sering limbung tuh kok ya. Iya. Jadi tinggi kan. Kalau pakai si ultra racing ini pasti bakal lebih jadi stabil lah kok ya. Betul, minimal kan. Semuanya. Nah, tapi kok si ultra racing ini sebenarnya produk dari mana sih kok? Malaysia. Ah, surga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah surga. Dia udah ada di Malaysia dan dia kerjanya udah semua robotik semua. Jadi bukan jadi CNC gitu. Jadi bukan CNC aja, dia welding-nya atau apa semua udah pakai robot semua. Jadi pas memasangkan tuh semua enggak ada lari sedikit pun. Oh, pasti presisi tuh kayak berarti ya. Betul. Kok kalau misalnya sekarang kita ngebahas yang pertama tuh dari Innova kali kok yang sering dibilang tuh, kalau barang Innova tuh mana kok ini barang ultra racing lumayan banyak ya. Ini front bar, ini rear lowernya dia ada front. Innova tuh Innova Reborn ya. Dia ada front lower 4 poin, rear lower 4 poin, terus dia ada lagi rear anti roll sama rear torsion. 4 item itu tuh apa namanya, udah pasti mobil nggak bakal limbung tuh kalau udah pakai yang pasti. Jadi juga ada stack-stacknya kan. Kalau untuk stack 1 kita banyak kita rekomend kita pakai front lower 4 point sama rear anti roll. Oh, berarti depan belakangnya aja tuh kok ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah cukup, terus habis itu customer-nya bilang, "Oh, saya masih bilang ini enak gitu loh." Cuman dia bilang ini ada segmen sebelah sini yang masih berkurang ini. Jadi kita ada penambahan lagi gitu. Kita bisa pada ada stack 2, stack 3. Iya, rear lower 4 point-nya sama rear anti roll-nya. Oh, gitu. Kok kalau misalnya sebenarnya jadi stack itu ada berapa sih? Stack 1, stage 2, stage 3. Nah, kalau misalnya stage 1 kan tadi front sama rear tuh kok. Berarti kalau stage 2 nya tuh apa kok? Stage 2 nya itu jadi dia pada banyak macam ya. Jadi kita ada masang lagi dia punya front lower 4 poinnya, terus middle lowernya. Tengah-tengah mobil sih beda-beda sih. Mungkin nanti habis dari ini mungkin nanti mungkin bisa dikasih tahu sih gambar-gambar foto-fotonya nanti bisa nanti kita pasti bakal masukin sih teman-teman Speed Lover nih, kita gambar-gambar detail sih pasti kita masukin. Terus stage 3 nya itu apa kok? Stage 3 yang dia jadi kayak dia punya rear anti roll tapi jadi yang dari mobil sebenarnya sudah ada tapi diganti yang lebih tebal gitu loh. Pakai bawaannya si ultra racing itu ya kok ya. Betul. Kalau bahannya kok sekarang ngomongin bahan nih, si ultra racing itu bahannya apa? Baja. Oh, baja. Baja ringan gitu. Soalnya enteng banget sih juga. Gitu. Gak bisa dipilih ini, enteng banget. Tapi kuat. Nah, kisaran harganya nih kok, pasti kan udah nonton apa namanya penjelasan dari kita, pasti kan orang pada bertanya nih, kira-kira kisaran berapa sih? Harganya dari ada yang cuman di bawah 1 juta sampai di harga di atas 2 juta sampai 3 juta lebih ada. Per piece-nya tuh kan. Per piece-nya. Tapi kita di sini juga jualan paketnya kan kok, misalnya stage 1, stage 2 gitu kita jual semua kan. Ya. Untuk tahu lebih lanjut tentang harganya nanti gue cantumin di layar sama bisa DM ke Instagramnya Speedset.
yang speed set 7-nya 5 kali atau yang speed set performa. Nah, terus kok ya, kan cabangnya speed set kan banyak nih kok. Tapi yang nyediain ultra racing tuh ada yang di mana aja kok? Semua ada sih. Oh, di semua ada. Semua ada. Semua ada. Nah, jadi kalian bisa tuh datang ke semua cabang speed set yang ada di Green Lake ya kok ya. Green Lake, terus ada di Serpong, Cibubur, Bandung. Jadi cabang kita ada pertama itu kan di sini pusat di Green Lake ya. Yang kedua kita ada cabang kita yang di Kelapa Gading. Terus kita ada lagi yang ketiga itu di Gading Serpong. Yang keempat kita punya cabang itu ada di Cibubur. Yang kelima cabang kita lagi di Bandung. Jadi kalian yang jauh yang ada di Bandung mungkin atau ada di Jawa Tengah, ada yang dekat tuh di Bandung. Jadi kalau misalnya pesan juga bisa dari sana ataupun bisa langsung, lebih baik sih ke pusat ya kalau ya kalau pesan ya. Karena lihat barangnya juga lebih lengkap. Oke deh Kohan, kalau gitu. Yep. Terima kasih.